Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan kita galo, dan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita galonyo sehat galo, dan kita selalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan apapun gawean kita dan apapun kerjaan kita di dusun, di mana bada anak-anak kita galonyo, mudah-mudahan dilancarkan Allah, disukseskan Allah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan rezekio, Allah mudahkan apa namanya usaha, dan segalanya mudah-mudahan dijago Allah, dilindungi Allah dari segala macam penyakit, musibah, apa namanya malapetaka, bencana dan sebagainya. Alhamdulillah kita ngaji lagi siang lagi ini, mudah-mudahan bu kita ngaji sayat-sayat dikit demi sedikit, mudah-mudahan nantinya dimanfaat, nanti berkah buat keluarga kita, buat sanak saudara kita galonyo. Karena Al-Quran ini penuh berkah istilah. Allah sendiri janji di dalam Al-Quran ini, Al-Quran ini penuh berkah, banyak keberkahan. Dia seberkah itu dapat kusampaikan keberkahan itu dia apa namanya silau bermanfaat, banyak manfaat. Kalau dapat rezeki, rezeki manfaat. Edo isilaunya di beban. Kalau dapat apa namanya kawo banyak, kawonyo bermanfaat. Bukan bermanfaat buat dia baik, bermanfaat keluarganyo, sanak saudarau, tetanggonyo dan sebagainya. Namanya keberkahan. Nah, kalau dia mau menjalani hidup pakai Quran ini, artinya diaturlah Quran, karena kita ini ternyata bukan asa hidup baik, bukan asa pegawai baik, bukan asa apa namanya natur hidup kita baik, bukan. Bukan asa kita habiskan masa hidup nyawa kita ini dengan pegawai macam-macam keseharian kita, bukan. Ternyata lah diatur Allah dalam Quran ini. Jadi mudah-mudahan dengan kita ngaji ini, kita hidup sesuai dengan aturan Allah. Kita hidup sesuai dengan bimbingan Allah lewat Al-Quran ini. Jadi bukan pedio-pedio, Al-Quran ini sengaja untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi mulai lahir, bahkan sebelum lahirlah diatur Al-Quran. Dan sampai nanti akhirat. Dan sampai nanti ajal menjemput sampai ke akhirat, Al-Quran ada galu aturan. Kita kenanya surat 39. Surat 39 Az-Zumar. Surat 39, jadi kalau kapo tunggu ada Quran di rumah, tidak ngau di mana bae, tolong buka dulu, takut aku salah, saling koreksi bae. Surat 39 Az-Zumar namun. Ayato 27. Ayato 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna lin-nas fi hadzal Qur'an min kulli masal. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
Qur'anan Arabiya, Qur'anan Arabiyan, ghayra dhi'i wajhin la'allahum yattaqun. Shadaqallahul Azim. 27-28. Ini artinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan. Jadi Allah katakan, sungguh ya Allah, aku menah Al-Qur'an ini banyak perumpamaan-perumpamaan. Dibuatkan perumpamaan ini untuk manusia. Perumpamaan bagi manusia. Dia seperumpamaan tu, perumpamaan tu contoh-contoh ibarat tu kalau kita didusunkan galak ngomong ibarat lo ini. Nah, inu ibarat lo ini asal perumpamaan dalam Quran. Ibarat jemonu membangkang lo ini ibarat tu. Ibarat jemo galak apa ngenyuk jemo berbagi ilu ngaji jemo ini ibarat tu. Ada galak perumpamaan. Lemah kita macamnya. Jadi kita ada apa namanya mudah mahamnya kalau diibaratkan itu. Kalau kita misal dia nu gacap ibarat di dusun banyak. Misal ibaratoru kan kita gacap ngomong ibarato. Nah nu ibarato itu suatu perumpamaan uji Al-Qur'an itu. Kemari aku lah bahas nu di video nu tentang ibarat nu jemo galak bersedekah. Ibarat aku jelaskan singkat baik. Ibarat jemo galak bersedekah itu ibarat kapo tubuh nanam semoga numbu dia. Terus jadi tujuh tangkayo, tujuh gangka istilah kita. So nu kita tanam tadi. Awak nanam siku. Jadi tujuh tangkai. Dalam setangkai itu 100. Tujuh tangkai 700 balasan. Jadi emang kalau jumus dekat itu, kalau ngina ibarat lor ini, ladedonian ke macet lagi istilah. Nanam siku, istilah sedekah siku, Allah tumbuhkan. Tumbuh kudai, cuman edo langsung berbuah kan. Tubuh kudai, besar, nak berbungo, nak bertangkai kudai, agak lama men. Cuman, kalau kita sabar, itu balasan. Sampai 700. Nah, ibarat Allah ini lah diulang-ulang banyak. Ibarat. Untuk manusia, agar mereka dapat pelajaran. Sengaja Allah benahkan beliau namanya. So, ibarat Allah ini, untuk manusia galonyo, bukan kita dusun baik sebenarnya. Manusia galonyo di seluruh dunia ini. So, perumpamaan ibarat lele. Agar manusia ini dapat pelajaran. Kadang kita ini kalau nedo diumpamakan lele itu kurang paham. Nah, jadi Allah menunjuk pelajaran lele ini. Terus ada umpamonyo. Nah, dengan kita memahami umpamonyo itu, kita lanjut paham. Ayat 28 yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Itu kuat Al-Qur'an nu asli nu kita apalagi ngaji di dusun dulu Al-Qur'an bahasa Arab galo makanya kita nedo dapat pelajaran nu nedo dapat pelajaran apa dia karena bahasa Arab kalau Qur'an bahasa dusun mungkin kita ngerti dikit apalagi ada ibarat paham Qur'an bahasa Arab tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa jadi Allah langenjuk tahu ngagi kita Qur'an ini bahasa Arab. Cuman mbak inilah dimudahkan ada bahasa terjemau bahasa Indonesia dan aku sengaja menjelaskan bahasa dusun ini mangko kita galonyo ya apa namanya terti istilah apalagi lah ada ibarat lele ini no kedua tidak ada kebengkokan kalau bengkok wah apa tubuh sebengkok nedolugus nah kate nu nedolugus di dalam ayat ini lugus galong. Makanya jemo kalau memperhatikan ayat-ayat Quran ini hidup lamo-lamonya dilugus. Lugusnya. Jadi katik kebengkokan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya beruntung lah kita kalau galang haji ini. Insya Allah hidup kita bengkok dilugus nolak Allah.
liwat Al-Quran ini. Mana Allah dewe melugusno nyugo malaikat. Mecot kita malah lugusno lah malaikat. Malaikat misal malaikat penunggu koboran. Sini kum luguskan kudai. Jadi beruntung kita nolak ngaji ini. Ajak sanak saudara kita untuk ngaji. Mangko hidup kita ini lugus. Lugus dalam arti kata itu apa namanya normal. Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan apa nu maunya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang bertakwa. Kalau lah lugus bae hidup itu cuma bertakwa re. Nuji kiai-kiai gitu bertakwalah. Nah itulah cuma dalam apa namanya Quran ini hidup lugus dan akan menjadikan dia yang cuma bertakwa. Mudah-mudahan kita insyaallah mpok beguyur, mpok dikit-dikit kita nyadi jemo lugus baik. Dan Al-Quran ini kita minta Al-Quran ini ya Allah luguskanlah hidup aku, luguskan keluarga aku, luguskan anak-anak cucu turun aku galonya. Mudah-mudahan mpok dikit, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.